Kertosono. Teman-teman, ini informasinya sudah puluhan tahun di sini ya. Bahkan 15 tahun katanya. Jenengan desane nopo? Pelem. Desa Pelem. Kertosono, Jombang. Gadah lare. Asmane sinten putrane? Anu Tajem. Tajem? Tajem iku lanang apa wedok, Mbah? Anu istri. Estri. Tahu bahasanya? Tajem. Salaman karo aku. Mboten napa-napa. Makai kura paringi arto. Ah, mboten napa-napa. Eh, salaman sik. Salaman sik mboten napa-napa. Jenengan mau saking pundi? Saking Kertosono. Ajeng teng pundi? Teng mriki. Teman-teman, ini ODGJ-nya yang kita ikutin tadi. 1 kilo kita ngikutin beliau. Ayo toh, tak undang. Namanya Mbah Suwati. Ini di daerah mana, Mas? Di daerah Demang Sari. Demang Sari, kecamatan? Ayah. Ayah? Kebumen. Kebumen. Ini Kebumen lho, Mbah. Aduh, soko Kertosono. Kerso kondur. Mulai Kertosono tak terno. Lebonten. Neng kene mamon. Halo, yojo. Sudah sepuh ya, giginya sudah hancur ya. Ompong. Sampai lahir tahun piro? Dereng Sumerep. Dereng Sumerep napa mboten Sumerep? Dereng Sumerep. Durung ngerti. Anake jenenge Tajem. Wonten melih. Setunggal serasan. Bojone sinten asmane? Dereng. Mboten gadah bojo? Dereng. Nang endi anak? Dereng. Lho piye ta? Teke tanganmu tak kethoki kukune. Wah, yo, ora mboten tak kethok. Tak salini sing ayu. Mboten kendel mriki mawon, mboten menapa kendel mriki mawon. Udan-udan mriki mawon, ya. Aja lunga-lunga. Udan. Aku bawa rok. Tak pakein rok daster. Rambutnya panjang banget, berat nanti tak potong. Oke? Okay? Mboten terus, teman-teman. Ayo kelo kelo, putumu 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 putumu. Paling riyen niki ah iki putune putune jenengan. Heh? Boten. Mbok niki makake kendel mriki mriyen. Boten. Dinara Mbah. Kita masih mencoba menenangkan beliau ya. Kasihan ya. Rambutnya ini berat banget ini. Nuwun sewu. Berat berat banget. Karena dan biasanya kalau rambut gimbalnya sudah dipotong, kesadarannya akan membaik. Jenengan nurut, jenengan nggih, jenengan nurut, nurut mawon, lenggah riyen, lenggah riyen, lenggah. Amit 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 amit. Mriki 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 mriki. Hah? Lenggah mriki, lenggah. Nah. Ngeten lho. Niki putune jenengan, putrane Bu Tajem. Nggih. Jenengan nurut kali piyambake nggih. Nggih. Mbah Suwati. Pirang pirang kulo to, Mbah? Nggih. Anut kalih kulo, tak resiki kukune, tak potong kukune kersane rapi kados kulo ngeten iki. Lho coba lihat. Kulo ora putu-putu jaler to. Nggih. Lah niki ora putu estri. Nah, niki yo putu lanang. Nggih ha? Nang nggih. Mulane nurut kalih putu-putune nggih. Teman-teman Sinau Rep, mohon maaf ini saya banyak menggunakan bahasa Jawa karena beliau memang dari Kertosono, Jawa Timur. Mbah, jenengan kerso kundur wonten Kertosono. Dereng kase benjing. Benjing. Ngentok ngentosi napa? Nyipeng. Nyipeng. Nyipeng teng mriki. Teng daleme sinten? Daleme anu Bosman. Bosman. Bosman niku bos napa? Anu bakul tempe. Bakul tempe. Riyen kerja teng gone bakul tempe, nggih. Dados napa jenengan teng bakul tempe? Nggih anu. Umbai dhele. Mboten. Napa mbungkusi tempene? Nggih. Nganggi ron pisang napa ron jati? Ron pisang. Ron pisang. Pernah kerja di pembuat tempe? Pakai daun pisang. Daun pisang. Itu daun. Jadi bungkus tempenya pakai daun pisang, nggih.
sakit ngendikan nganggo basa Indonesia? Mboten. Mboten. Sakite nganggo basa? Mboten. Basa Jawi. Nggih. Nuwun sewu Mbah Suwati. Garwane asmane sinten? Dereng gadah. Lho kok wis duwe anak? Heh. Lho mau hari duwe anak jenenge Tajem. Nggih. Amit nuwun sewu Mbah. Jenengan anut kali kula nggih. Sehat, sembuh, pulang ke rumah. Wonten Pelem Kertosono Jombang. Nek nanti ada keluarganya, kita siap mengantarkan. Mas siapa? Karso. Siap mengantar ya, Mas? Mas siap, ini? Insyaallah. Nah, siap. Mas, oke. Mas Gilang. Mas Gilang. Mas Gilang. Nanti tak enteni ning gone Solo ora apa-apa. Kita bareng-bareng. Hmm. Kita antar bareng-bareng ya. Alhamdulillah. Ini 1 meter lebih. Mudah-mudahan ini menjadi awal kesembuhan beliau dan bisa pulang ke rumah ya. Perempuan nih. Kasihan ini. Enggak tahu berapa puluh tahun ini. Kita lanjutkan proses selanjutnya. Mbah, nuwun sewu. Nggih. Sehat nggih, Mbah. Sembuh nggih. Mangke kangge kudung nggih. Dadi panjang rekmane mboten panjang malih, mboten awrat malih. Nggih. Adus bakdo niki, nggih. Adus kersane sae sehat. Mangke tak nggoni salin sing anyar sing apik. Nggih. Kersane mangke tak terke mulih teng Kertosono. Nggih. Kepanggih lare, kepanggih keluarga. Nggih, Mbah, nggih. Tenang ya, Mbah. Tenang ya. Tenang mawon, tenang nggih. Tenang. Nurut sama saya, nggih. Tak dusi, tak salini sing ayu, nggih. Subhanallah. Cih, salaman kali kula. Subhanallah. Dereng Sumerep. Tapi mau tepang kali kula sak mangke. Nggih. Inilah salaman pertama yang dia ikhlas melakukan. Dari tadi dia tidak mau. Kukune mangke dipotong kersane resik, nggih. Subhanallah. Akhirnya nggih. Inilah perjuangan. Teman-teman, satu pelajaran buat kita semua. Pada saat Anda sabar melakukan dan Anda melakukan dengan cinta, semuanya bisa. Salaman malih kali kula. Salaman malih. Oke. Ajri. Jenengan Ajri. Samake rak mboten ambon. Kula mboten galak to. Nggih. Wong kula ajeng resiki jenengan. Nggih, ha. Bu nuwun sewu. Nek saya numpang memandikan teng pundi? Dibilang nggih. Teman-teman, luar biasa. Sekali kita meminta izin langsung diizinkan. Bu kasih. Luar biasa. Mbak, siram wonten mriki. Kalih Mbak Heni yang cantik nganggo nganggur rok sing anyar, nganggo kudung sing anyar. Nggih. Nggih. Mboten kalih kula. Kalih Mbak E yang cantik. Nggih. Nurut kalih kula, nggih. Oh, Mbak Resi dadi ayu. Nggih. Bojone engko pangling. Sambarane puru. Nggih, sukune, Mbah. Kuku sikile, Mbah. Nuwun sewu, nggih. Mboten napa-napa, ayo. Nah, teman-teman lihat ini. Kalau dia sudah nyaman, dia akan melakukan dengan ikhlas, ya. Ayo. Nah, Mbah. Sae to. Salaman. Nah, subhanallah. Oh, ajrin jenengan nggih. Kalih kula mboten usah ajrin nggih. Tak lindungi panjenengan nggih. Kula lindungi panjenengan. Mulane jenengan kedah nurut kula nggih. Nurut nggih. Bakdo niki adus kalih mbake. Nggih. Adus nganggo salin sing anyar. Kudungan sing apik ben ayu bojone pangling. Wes jero. Yo, tos neh. Nggih, tak niki ngeten teman-teman. Luar biasa ini. Ndak takut loh ya sama beliau. Mas Karso sudah banyak membantu, menenangkan. Nggih, Mbah. Ringan apa rasane? Enteng asih rae.
Mboten amrat kados wau-wau, Mbah. Iya. Heh? Nggih. Nggih. Mbah, nuwun sewu, dicungkasi ben ayu. Ah. Ya Allah ya Rabbi. Akhirnya berhasil kita pangkas ya Mas ya. Iya. Teman-teman, kita akan memakaikan kerudung Mbah Suwati. Nah, itu dipakaikan kerudung sama Mbak Eni. Kerudung warna biru. Ini orang-orang yang luar biasa. Bu Kasih yang sudah mengizinkan tempatnya dipakai memandikan. Padahal enggak kenal kita, enggak tahu kita. Mas Karso yang selalu siap sedia. Mbak Eni yang tidak lelah mendukung sehingga akhirnya terpangkas dan mandi beliau. Sehat ya Mbak Suwati. Sembuh nggih Mbak. Pulang ke rumah Mbak Suwati nggih. Halo, assalamualaikum. Selamat siang. Ketemu lagi kita. Kali ini kita beda dari biasanya teman-teman. Beberapa hari yang lalu keluarga di Kebumen mengabarkan ke kami bahwa Mbak Suwati akan dijemput keluarganya. Dan alhamdulillah akhirnya memang dijemput. Dan kemarin Sinaurep dikirimi video-video dan beberapa foto dari keluarganya yang ada di Kertosono Nganjuk. Ternyata Mbah Suwati itu pergi sejak tahun 94. Seneng banget. Bahagia akhirnya beliau bisa pulang ke rumah, kembali berjumpa dengan keluarganya, hidup bersama dengan keluarganya. Mudah-mudahan kepulangannya Mbah Suwati membawa pada kesembuhannya. Amin. Untuk videonya, monggo silahkan dilihat, tapi mohon maaf kualitasnya ala kadarnya karena direkod pakai HP dari teman-teman yang ada di Kertosono Nganjuk. Matur nuwun. Sinten Mbah? Mangapunten kersane melepas rindu iki. Namane sinten? Putrane sampeyan sapa jenenge? Iki sapa, Mak? Kampung iki ya karo iki. Iki sapa? Ana Mbak. Yo. Wong kene ngastu. Sawu tak kene. Ya Allah. Ini putrane panjenengan, Mbak. Nggih. Putrane kalon amat nggih. Selamat kan. Lah kan dipun sebut tajem. Selamat niku. Sing tajem niku. Sedherek istri. Oh, nggih. Sing yogane ngene iki kalih niki mantune nggih. Pergi 95 muda. Jadi 27 tahun. Berarti masih kecil-kecil anaknya. Masih kecil, Pak. Alhamdulillah. Mendika putaran sama kali. Selamat, Bu. Selamat anak panjenengan. Pak, keluarga dari Kertosono matur nuwun sanget, Pak. Ngerti tunggal-tunggalane ngerti. Nggih. Apal kok. Apal. Nggih, kadang-kadang nggih mboten inget, kadang-kadang nggih apal. Nami mon memang anu namina. Nggih, mangke mantuk kale mutuskan menake. Kadang mboten. Yang kemarin itu ada yang anu itu. Tembrikin. Terjadi lagi. Dipotongi. Nggih, tembrikin. YouTube.
Purun ini kan purun-purun kan di petotang kebumen rin rumah sakit tuh pasti ngerangkul anu. Anu biasanya kan tempeken mriki niki kan anu kula kali niki kan tempeken dimendirkan sehari-hari. Dadi ngerti kopi minum paling roti. Iya, next sing ya mangan boten-boten. Go tengah endah. Tengah pemberi. Tengah cemur lagi. Pemberi. Dan video ini kalau kirimakan Mas Adnan. Anggi, anu niki mon. Oh niki mon, nggih. Nggih, 101. Lah. Ini yang Assalamualaikum. Assalamualaikum.